Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya membuka cara mengaktifkan jendela mengambang di handphone Xiaomi, guys. Oke, di sini bagi teman-teman yang tidak tahu caranya, mereka juga akan bingung untuk mengaktifkannya. Oke, sebenarnya mudah untuk mengaktifkan jendela mengambang, tapi kalau tidak tahu kita juga bingung caranya. Oke, yang untuk di sini hanya menampilkan untuk mengunci recent aplikasi, split layar dan pengaturan. Untuk jendela mengambangnya dia tidak aktif. Oke, kita akan coba, ini juga tidak aktif. Kita juga bisa menggunakan yang ada di sini yang namanya jendela mengambang. Oke, seperti halnya ini kita tidak bisa menggunakan jendela mengambang untuk beberapa aplikasi. Yang bisa digunakan adalah aplikasi yang seperti halnya adalah aplikasi sosmed, guys. Oke, hanya ini caranya. Nah, bagaimana kalau kita sedang bermain game dan ingin membuka WA tapi kita tidak tahu caranya? Oke, di sini kita contohkan membuka permainan dan kita untuk mengaktifkan aplikasi mengambang tidak perlu repot-repot untuk kembali ke home kemudian pilih aplikasinya. Jadi di sini ada fitur yang akan kita aktifkan. Oke, kita tunggu sampai masuk ke dalam game dulu. Oke, bentar guys. Oke, seperti ini. Jika sudah kalian sebenarnya ini kalian masuk ke pengaturan. Nah, di sini kalian cari yang namanya fitur spesial. Nah, di sini ada yang namanya bila sisi. Bila sisi ini ada yang namanya selalu tampilkan, dan di sini otomatis tampilkan saat memutar video, ada tampilkan saat sedang bermain juga ada. Kalian aktifkan semua. Nah, ketika kita mengaktifkan ini, di sini otomatis ada yang namanya menu, guys. Nah, di menu ini kita juga bisa menambahkan beberapa aplikasi yang bisa kita masukkan ke dalam daftar ini yang sering kita pakai untuk bermain game. Nah, di sini saya sering menggunakan dua aplikasi ini, WA dan Facebook. Sudah kalian tekan selesai di sini. Kemudian kalian kembali ke menu game dan ketika kalian ingin membuka aplikasi, kalian tinggal geser tanda panah yang ini, guys. Oke, kalian ingat ini tanda panah ini. Tanda panah atau tanda ini, guys, putih. Dan kalian buka Facebook, kalian bisa scroll Facebook sambil bermain, tidak perlu kembali ke home. Kita juga bisa membuka aplikasi yang lain, buka kalkulator, membuka WA dan lainnya. Kalian bisa menggunakannya tanpa harus keluar game dulu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.